Seorang mahasiswi ADP 20 tahun menjadi korban tindak pencurian dengan kekerasan curas atau begal saat pulang dari kampus pada Jumat malam 30 Agustus. Sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Pelambangan Dusun Kerajaan, Desa Pelambangan, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Pelaku yang diidentifikasi sebagai TRA alias R, 20 tahun, kronologi bermula saat tiba-tiba memepet motor korban dan mencoba merebut tas yang dibawanya. ADP sempat mempertahankan tasnya, namun pelaku terus menarik hingga korban terjatuh dan terseret sekitar 20 meter. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka lecet dan lebam di wajah, tubuh, tangan, dan kaki, serta kehilangan barang berharga senilai 11 juta rupiah. Dengan sigap, korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muncar. Setelah menerima laporan, unit reskrim Polsek Muncar segera melakukan penyelidikan intensif dan berhasil menangkap pelaku pada hari yang sama. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti termasuk sebuah HP Samsung Galaxy S22 milik korban, tas berwarna hitam, dompet identitas, serta STNK sepeda motor korban. Selain itu, polisi juga menyita sepeda motor Honda Beat yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Saat ini polisi masih melakukan gelar perkara dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk menuntaskan penyidikan kasus ini. Pelaku akan segera diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Tim Liputan, Banyuwangi Hits, melaporkan.